Secara karakteristik, KRI Bung Tomo 357 mempunyai panjang kurang lebih 90 meter. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 30 knot atau lebih dari 50 km per jam dan bisa menjelajahi sejauh 5.000 mil. Kemampuan kapal ini tentu saja didukung oleh jantung mesin yang prima. Setelah ini kita mau masuk ruang mesin, jadi otomatis harus pakai perlengkapan yang safety juga supaya kita tetap aman nanti di dalam. Zero accident. Ya, betul. Zero accident. Kita sebelumnya akan melaksanakan start mesin terlebih dahulu. Di bawah Komando Mayor Laut Ahmad Nur Hidayat, saya dan Letnan Uli akan mengikuti aktivitas perawatan mesin dan start engine KRI Bung Tomo. Jadi pergantian filter ini memang harus dilakukan secara rutin. Apalagi udah ada indikatornya di layar, itu udah terlihat. Kalau tekanannya itu sudah turun, otomatis filternya itu udah akan kotor. Jadi harus terus dibersihkan. Saya harus melewati lorong-lorong sempit yang terasa cukup panas untuk menuju ke setiap bagian mesinnya. Ini kita lagi menunggu persiapan dari ruang mesin yang ada di atas. Dan memang kalau udah ada di ruang mesin seperti ini, suasana tuh lebih menegangkan. Dan kebetulan panas juga di sini. Sistem peralatan yang canggih milik KRI Bung Tomo 357 benar-benar membuat saya takjub. Setiap bagian mesin terhubung dengan ruang komando mesin yang dapat melihat semua indikator mesin yang ada. Jadi sebelum melaksanakan start engine, kita harus berkoordinasi dulu dengan ruangan yang di atas tadi atau MCSR. Jadi antara mesin engine di sini sama MCSR itu harus saling berkoordinasi. MCSR di sini engine room siap untuk start engine. Laksanakan start engine. MPKS 3 running. Sama halnya dengan informasi tempur dan navigasi, informasi seputar mesin kapal juga menjadi hal krusial yang harus tersampaikan dengan baik. Kalau engine controlnya sudah remote, sudah oke, semua sudah aman, berarti kapal sudah siap untuk berlayar dan juga bertempur. Baru keluar dari ruang mesin yang di bawah, langsung keringetnya banjir, memang panas banget. Udah gitu olahraga. Tuh, tegang kalau udah di bawah tuh karena apa ya, semuanya mesin gitu kan, kita harus berhati-hati. Jantungnya kapal. Iya, kita harus hati-hati banget. Dua dekade jejak petualang, ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan bersama KRI Bung Tomo 357 menjadikan momen dua dekade jejak petualang kali ini terasa spesial. Semangat juang para prajurit memberi saya energi baru untuk terus menjelajah negeri tercinta, Indonesia. Dua dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selamat dua dekade untuk program Jejak Petualang ya. Semoga semakin menghibur dan juga mengedukasi masyarakat Indonesia. Jejak Petualang, semangat. Tidak terasa Jejak Petualang sudah 20 tahun dari nonton waktu kecil-kecil di Papua sana sampai jadi host Jejak Petualang sekarang. Rasanya luar biasa sekali dan wish-nya semoga Jejak Petualang semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, semakin menambahkan value juga kepada masyarakat yang nonton. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selamat ya tim Jejak Petualang sudah 2 dekade dan wish-nya semoga tayangannya semakin inovatif, semakin sukses dan terus memberikan karya terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Jejak Petualang yang kedua dekade. Ucapannya semoga semakin sukses acaranya dan terus memberikan inspirasi dan juga informatif untuk para penonton Indonesia.